إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Ulang-ulang pada setiap hari. Ha, itu di antara satu amalan zikir yang sangat hebat yang nama dia Al-Baqiyatus Salihat. Ha, banyak kelebihan dia yang Allah sebutkan dalam himpunan empat perkataan tadi. Antara yang lain ialah beristighfar kepada Allah. Antara yang lain ialah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita himpunkan tiga elemen zikir ini, zikir qalbi, zikir fa'li, perbuatan, zikir qawli dengan perkataan, tentulah kita tak ada ruang untuk buat benda sia-sia. Semuanya terhimpun selain Allah Muhammad dalam kata, dalam perbuatan zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.